Burung yang pakai tarbus tak ada di sini. Tetapi orang yang pakai tarbus belum ada yang punya. Burung yang itulah yang Linda ndak beli. Kenapa tak cakap siang-siang? Saya... jangan pegang. Dosa. Kalau nak pegang, mesti masuk meminang. Meminang? Itu perkara senang. Besok, Abdul Wahab datang. Kanda Abdul Wahib. Oh, Adinda Rafida Segaraga. Sila masuk. Sila, Adinda. Sila, sila. Sila juga. Ente ambil uang ini, pergi minum kopi. Dan jangan datang sebelum anak panggil. Terima kasih, Tuan Abdul Wahib. Oh, manis kerapida tegaraga. Sudah lama kita tak berjumpa. Kanda Abdul Wahib, ya. Sejak pertemuan kita di malam itu, Adinda sedikit pun tak dapat tidur. Asyik teringatkan Kanda saja. Hai, Kanda pun lebih dahsyat, Dinda. Makan tak kenyang. Tidur tak basah, mandi tak lena. Pendek kata dalam seminggu dua ini, macam kapal nak maksud dok. Alah, Kanda boraklah. Takkanlah Kanda ingat pada Dinda. Misai pendek tidak percaya, ibarat kuda hampir mati. Kalau Adinda tidak percaya, operitlah dada, X-raylah hati. Jikalau kaki tersandung batu, jatuh selalu tersembam ke tanah. Orang lelaki memang begitu. Sumpahnya selalu, tunai tak pernah. Kaki bukan sebarang kaki. Kaki diorder dari Egypt. Lelaki bukan sebarang lelaki. Nah, ini lelaki Abdul Wahib. Jikalau merpati sudah terpikat, jangan terlepas ikatan benang. Jikalau hati sudah terikat, lekaslah lekas masuk meminang. Meminang. Oi, di sana. Amboi cantiknya bahasa. Apa di sana mau? Di sini nak beli kedai ni dengan di sana sekali. Berapa di sana nak jual? Oh, perli ya. Sudahlah, pergi balik. Di sini tak mau balik. Oh. Apa? Bapak di sana hantar di sana kemari suruh memikat di sini ya? Ya. Memang bapak di sini suruh di sini memikat di sana. Tapi di sini tak hingin dengan muka di sana tu. Eh, cakap lawa kan. Apa? Di sana fikir di sana banyak cantik. Kalau macam muka di sana tu, di sini sanggup jadi bujang lapu. Di sini pun tak hingin dengan di sana. Eleh. Muka macam di sana tu, sekali di sini ketik 10 yang datang tau. 10 yang datang tau. Kalau 10 tua-tua berjanggut nak mampus buat apa tau. Abdul Wahab. Hello Sabrina, kekasih lama. Silakan, silakan. Sudah lama kita berjumpa ya. Sabrina, saya ada rekod baru untuk Sabrina. Lagu apa? Lagunya Perempuan Gila Anak Saudagar Penipu. Macam-macam. Bagus lagunya. Kedai lain tak ada jual, kedai ini aja.
Tuan Sadiq. Saya? Tabahkan hati, teguhkan semangat, cakap biar tegas, jangan takut, oke? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sila duduk. Sila duduk. mana dia anak anda Abdul Wahab? Abdul Wahab sudah putus pertalian saudaranya dengan kami. Oh. Dia sudah jatuh miskin. Hartanya habis semua dijoli. Jangan takut. Ini harimau jina. Dan apa hajat anak anda kemari? Begini Tuan Hamba. Kami berdua telah tertarik kepada anak Tuan Hamba, Hamidah dan Harimau. Tidak, Rafina! Kalau boleh, kami berdua ingin memperisterikan anak Tuan Hamba. Boleh, apa salah? Tetapi dengan satu syarat. Syarat apa? Begini syaratnya. Tuan Hamba boleh kahwin dengan anak Hamba. Tetapi Tuan Hamba tidak boleh marah. Kalau Tuan Hamba marah, Tuan Hamba berdua akan dijual. Dan harta benda Tuan Hamba, hamba rampas. Bersetuju? Hamba minta tempoh 5 minit. Baik. Silakan. Syarat ini berat, Kanda. Kalau kita marah, kita akan dijual dan harta kita semuanya dirampas. Ini tak boleh jadi, Kanda. Dinda jangan jadi bodoh. Kita mana boleh marah? Sebab Hamidah dan Rafida cintakan kita berdua. Jangan takut, kita tak boleh dijual. Kalau begini boleh, Kanda. Sesudah kita kahwin 10 hari, kita bawa istri kita pindah ke lain tempat. Kalau kita marah pun dia tak tahu, Kanda. Ya, itu betul. Habis, apa macam? Jadi. Mari. Hamba setuju. Bagus. Kalau sudah setuju, turunkan tanda tangan di perjanjian ini. Ya, sekarang saya. Selesailah upacara perkawinan kedua-dua lembu itu. Mereka tu tak sadar yang mereka tu akan kena tipu. Bodoh betul lah. Pada besok malamnya, sebelum lembu-lembu itu balik dari kerja, si Sadiq Sigaraga pun sudah membuat satu rancangan. Anak-anakku Hamidah dan Rafidah, jangan lupa apa yang ayahanda pesan, tahu? Ayahanda. Mereka pulang, Tuan. Hamidah, sambut suamimu dengan sopan dan santun dan dengan kasih mesra. Ayahanda. Selamat pulang, Tuan. Terima kasih. Hidangan sudah siap, Tuan. Selamat pulang, Ananda. Terima kasih, Ananda. Sila duduk. Silakan Adinda bersama-sama. Tak boleh, Kanda. Dalam rumah ni ada undang-undang. Kalau suami makan, isteri mesti menjadi pelayan. Ini undang-undang bagus. Macam dalam syurga. Suami makan, isteri sebagai bidadari. Silakan, Ananda. Ayahanda tak boleh duduk. Kalau menantu makan, ayahanda mesti jadi hakim. Hakim? Ini sudah macam dalam kot. Dalam kot pun dalam kot lah. Perut dah lapar. Mari kita makan. Tak boleh makan. Sebelum makan, ambil bau dahulu. Ambil bau? Ya. Masya Allah. Lazat. Lazat? Ya. Lazat? Ya. Apa artinya ini? Ini undang-undang. Ini undang-undang nak kasih mampus. Kanda jangan marah, nanti kena jual. Hai, nampaknya marah. Tidak, cuma anak-anak gurau saja.
Tuan Sadiq, saya garanti ini malam mereka mesti kena jual. 20%. Sadiq Segaraga. Dulu di sana katakan sekali di sana ketek 10 lelaki datang. Kenapa di sana datang sini dah tak ada lelaki lain? Di sana. Di sini datang dekat sini. Bukannya di sini tergila-gila dekat di sana. Di sini datang dekat sini. Pasal di sini nak kasih tahu yang abang-abang di sana tu nak kena jual. Kena jual. Kena jual. Padahal dengan muka dia biar dia mampus. Ini berita gembira. Di sana. Bapak di sana tu penyamun. Abang-abang di sini tu penyangak. Dah kena dah penyamun jual si penyangak. Apa salahnya? Menyesal di sini. Kalau di sini tahu, tak ingin di sini nak tengok muka di sana. Kalau di sana tak mau tengok muka di sini, di sana boleh balik tidur. Di sinun. Di sini menyesal. Abdul Wahab, Abdul Wahib. Padan dengan muka kau berdua. Apa macam kita ni, Kanda? Kanda lapar tak? Lapar. Tapi tengoklah dia tu. Apa yang dia buat tunggu kat tangga tu? Jangan-jangan dia takut kita dimasuk ke dapur curi makan tak? Entahlah, dengar dulu. Marilah kita naik tidur. Hei, mana mau pergi, ha? No entry? Apa maknanya ini semua? Hamba mendapat perintah. Tuan hamba kedua tidak dibenarkan masuk tidur ke dalam bilik. Adakah perbuatan kamu ini semua supaya kami boleh marah dan kamu boleh menjual? Sabar, ini adalah satu undang-undang. Undang-undang siapa? Undang-undang Tuan Sadiq Segaraga. Sadiq Segaraga? Ini boleh mendatangkan marah. Sabar, Kanda. Sabar. Benar, Kanda Abdul Wahab dan Abdul Wahid. Dalam rumah ni ada undang-undang. Barang sesiapa bernikah dengan adinda berdua, tidak dibenarkan tidur di dalam bilik. Kalau tak boleh tidur dalam bilik, kami nak tidur di mana? Tidur di kandang kuda. Kandang kuda? Berapa lama? 1 bulan? 1 tahun? Untuk semalamannya, Kanda. Dengar sini! Kami ini marah. Kalau kami dah... Apa bising-bising ini, ha? Ayanda! Undang-undang yang Ayanda bikin ini tak patut sama sekali, tau? Jadi anak anda berdua marahlah. Jangan katakan anak anda berdua. Sesiapa pun dalam dunia ini mesti marah. Marah ya? Ya, memang kami marah. Tua kutuk, tak sadar diri. Nggak mampu. Jadi marah, ha? Oleh kerana anak anda marah, anak anda akan dijual dan harta benda semua dirampas. Tuan penasihat.
20%. Tuan Penasihat, sekarang datang di ofis saya beri cek 20%. Terima kasih, Tuan. Sama-sama. Padan dia punya muka. Abdul Wahab merasa yang ia telah menjadi miskin. Dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, pada suatu malam, waktu dia sedang tidur, wahai anakku Abdul Wahab, kau sajalah yang dapat membela abang-abang. Dengan syaratnya, kau mesti memperisterikan kasidah. Besok, kau pergi berjumpa Tuan Sulaiman Akhlak. Dia seorang peguam pembela. Ingat nama ini, Sulaiman Akhlak. Sulaiman Akhlaken. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih. Bolehkah saya menolong Tuan? Ya. Nama saya Abdul Wahab Ulam Raja. Apakah Tuan anak kepada Ismit Ulam Raja? Benar, Tuan. Bolehkah saya melihat surat keterangan Tuan? Oh, ya. Ini pasport saya. Ya. Keterangan ini benar. Tuan Abdul Wahab. Sebelum Allahyarham Ismit Ulam Raja meninggal dulu, ia telah meninggalkan sebahagian besar dari hartanya kepada Tuan. Harta? Mana ada lagi, Tuan. Harta-hartanya semua telah ditipu oleh kekanda saya, Abdul Wahab dan Abdul Wahid. Oh, itu harta yang di dalam negeri. Tetapi, harta ini ialah harta yang di luar negeri. Seperti di Kairo, Saudi Arabia, Tahiran, Afghanistan, dan banyak lagi di negara-negara Asia. Berapakah taksir harta-hartanya, Tuan? Oh, banyak sekali. Ada lebih kurang 15 juta pound sterling. 15 juta? Ya. Ha, sekarang, kalau Tuan mau urus sendiri, Tuan boleh urus sendiri. Dan jikalau Tuan mau saya jalankan seperti biasa, saya boleh jalankan. Saya rasa lebih baik Tuan jalankan seperti biasa. Boleh. Tuan, bolehkah saya pinjam dokumen-dokumen tersebut? Sudah tentu boleh. Tuan Sulaiman Akhlaken. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Terima kasih kembali. Saudara Ismit Ulam Raja, hamba telah jalankan amanah Tuan hamba. Siapa itu? Assalamualaikum Tuan Sadiq Sigaraga. Oh, waalaikumsalam Abdul Wahab. Duduk. Terima kasih. Apa hajat datang kemari? Hamba sungguh terpikat kepada anak Tuan hamba Kasida. Jadi kalau boleh, hamba hendak memperisterikan Kasida. Jangan marah. Tuan hamba tak boleh peristerikan anak hamba kerana kedudukan Tuan tidak setaraf dengan hamba. Tuan hamba jangan pandang hamba tak ada mata. Hamba lebih kaya daripada Tuan hamba. Ha?
lebih kaya dari Abdul Wahab dan lebih kaya dari Abdul Wahid. Kalau tuan kurang percaya, ini buktinya. Ai, harta Ismik di luar negeri. Pakistan, Afghanistan, Turkistan, Hindustan, Gohegostan, negeri mana tu? Dekat-dekat dengan negeri setan. Negeri setan pun Ismik ada harta. Kongostan, Titistan, Popostan, Tanjung Rambutan. Ha, kaya, kaya, kaya. Ananda Abdul Wahab, ayahanda minta maaf. Ananda boleh kahwin dengan anak ayahanda. Tetapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Jikalau ananda marah, ananda akan dijual. Dan harta benda semua ayahanda rampas. Oh, itu jikalau ananda marah? Ya. Jikalau ayahanda pula yang marah? Ayahanda marah tak ada apa-apa. Itu namanya perjanjian berat sebelah. Ananda sendiri ada membawa surat perjanjian. Dalam surat ini mengatakan, jikalau anak anda marah, anak anda akan dijual seluruhnya. Tapi jikalau ayah anda marah, ayah anda juga akan dijual seluruhnya. Coba ayah anda ya? Boleh. Beri ayah anda tempoh 5 minit. Silakan. Baik. Apa kata tuan penasihat? Kita sign atau tidak? Saya rasa lebih baik kita sign. Sebab Abdul Wahab dan Abdul Wahib begitu pihak pandai kita jual. Ini apa? Abdul Wahab budak mentah. Ah, betul, betul. Kalau perkara ini berhasil, saya akan beri 25%. Sign, jangan takut. Baik. Ananda Abdul Wahab, ayahanda bersetuju. Bagus. Kalau setuju, mari kita sama-sama sign kontrak ini. Ya. Bagus. Ah, tuan saksi. Ya, itu perlu saksi 25. Ananda Abdul Wahab, selepas daripada menandatangani ini, kalau kiranya terdapati apa-apa, ayahanda minta halal. Begitu juga ananda, minta halal dari dunia sampai akhirat. Ya. 25. 25. Ya. Apa yang 25? Ananda kawin 25. Ya. Ya. 25. Tujuan mereka nak menjahanamkan Abdul Wahab. Tetapi tak boleh. Abdul Wahab mempunyai fikiran yang bijaksana, bukan macam abang-abangnya. Pada keesokan hari, apabila Abdul Wahab balik dari kerja, dia pulang, tuan. Selamat pulang, tuan Abdul Wahab. Terima kasih, tuan Kasim Pentelon. Maaf, patalon. Hidangan sudah siap, tuan. Terima kasih. Silakan dulu, ananda. Terima kasih. Silakan duduk, adinda Kukasida. Tak boleh, kanda. Dalam rumah ini ada undang-undang. Kalau suami makan, istri mesti menjadi pelayan. Pelayan? Ah, ini undang-undang sangat baik. Ini mengurangkan queen control. Silakan duduk, ayanda. Oh, ayanda tak boleh duduk. Karena menantu makan, ayanda mesti jadi hakim. Hakim? Ya, ini undang-undang juga baik. Sebab bapa mertua mesti hormat pada menantu. Bapa mertua sudah tua, tak lama lagi dia akan mati. Dan menantu yang akan jaga rumah ini. Dalam rumah ini semua orang tak makan. Ambil bau saja. Ambil bau? Ini undang-undang sangat bijak. Undang-undang ini dinamakan ekonomi. Sudah kenyang. Badan ananda pun dah letih, ananda nak masuk dalam rehat. Selamat malam. Kanda, menurut undang-undang di dalam rumah ini, suami tak boleh tidur bersama-sama istri. Suami mesti tidur di kandang kuda. Ah,
Inilah undang-undang yang terbesar sekali dalam segala undang-undang. Undang-undang ini dinamakan Family Planning. Selamat malam. Tuan Penasihat, semua undang-undang baik bila dia tak marah. Ini malam dia tidur di kandang kuda, dia mesti marah. Hari ini hari engkau, Sadiq. Besok hari aku pula. Malam mula-mula, Sadiq Sigaraga tak percaya. Dicobanya pula malam kedua. Malam kedua, Abdul Wahab pula tak balik-balik. Pukul 8 tak balik, pukul 9 tak balik, pukul 10 tak balik, pukul 11 pun tak balik. Sudah dekat pukul 12, dia belum pulang lagi. Kemana dia pergi? Jangan-jangan rancangan kita nak gagal lagi tak? Ah, itu dia pulang, Tuan. Rapidlah, ambil dia pedas. Linda, yang itu tukang masak, yang itu tukang cuci. Yang ini tukang pergi pasar. Yang itu tukang kebun. Dan yang tua ini ialah cacai tua pengangkat najis. Jangan marah, jangan marah. Ayah anda nanti kena jual. Kadang, angkatkan makanan ini. Beta dan permaisuri sudah makan. Silakan, Adinda. Baik, terima kasih. Tidak, dancinglah sampai pagi. Terima kasih. Kalaulah ku turut hati malam tadi, ku cekik-cekik Abdul Wahab. Dia bawa perempuan satu hal. Dia bilang aku pecacai angkat najis. Apa dia ingat aku adik-adik dia? Bukankah aku bapak mentua dia? Sabar, Tuan Sadiq. Sabar. Kita mesti mencari jalan supaya dia boleh marah. Jalan dah tak ada dah. Habis. Ada lagi. Ada. Macam mana, Tuan Penasihat? Begini, Tuan Sadiq. Kita mesti mengupah 3 orang pemuda untuk berpura-pura berkasih-kasihan dengan Hamida, Rafida dan Gasida. Kalau Abdul Wahab tengok, mesti dia cemburu. Sebab kakak iparnya bersifat curang. Istrinya main kayu 3. Ai. Apa saya taruh otak begini? Bijak. Saya tak sangka Tuan cukup bijak. Mempunyai otak pembelit yang nombor 1. Malam ini kita jalankan kerja. Dengar sini baik-baik. Sekejap lagi Abdul Wahab pulang. Kamu pura-pura mencintai anak aku. Faham? Faham, Tuan. Tiap-tiap seorang, aku upah 50 pound. Ambil. Ha. Ambil. Ini bukan betul-betul. Olok-olok tahu. Baik, Tuan. Baik, Tuan. Bagus. Tuan Penasihat, malam ini sudah tentu dia mesti marah. 25%. Hello,
Sirik Sigaraga cakap. Ini anak anda Abdul Wahab cakap. Ayah anda, tolong beritahu Adinda Gasida yang anak anda tak dapat pulang malam ini, ayah anda. Hah? Alamak! Rasa lagi program aku! Ananda Abdul Wahab, kenapa anak anda tak boleh pulang, anak anda? Sebab kekasih anak anda yang malam tadi itu tak mau melepaskan anak anda keluar bilik, ayah anda. Hah? Ananda Abdul Wahab? Hello! Hello! Hello, Abdul Wahab! Hello! Sadik Sigaraga, sekarang baru kau tahu, baru kau kena buku dengan ruas. Kita nak bagi dia marah. Balik-balik kita yang marah. Tuan, Abdul Wahab tak pulang. Tuan penasihat, gagal lagi rancangan kita. Kasih balik duit aku. Aku ni tadi sudah... Kasih balik, jangan banyak cakap. Kasih balik. Tuan, saya nak buang air sekejap, tuan. Kasih balik duit aku, kemudian kau nak pergi buang apa, pergi buang. Sudah, balik. Besok pulang. Ayahanda, Kanda Abdul Wahab tak pulang? Dia tak pulang. Dia tidur rumah perempuan tu semalam. Cina kau punya Abdul Wahab, laki kau tu lah. 500 pound, 500 pound, 1000 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 pound,
Manakah yang Kanda bawa malam tu? Perempuan mana pun apa Dinda peduli. Dinda cemburu ya? Tentulah Dinda cemburu sebab Kanda suami Dinda. Kalau Kanda ini suami Dinda, takkanlah Kanda disuruh tidur di kandang kuda. Itu bukan kemahuan Dinda. Itu adalah kemahuan Ayahanda. Kasida, dengar di sini baik-baik. Kanda menikah dengan Adinda ialah semata-mata untuk membalas dendam terhadap Ayahanda. Bukanlah kerana Kanda cintakan Dinda, tahu? Sampai hati Kanda hancurkan hati Dinda. Di satu masa nanti, Allah Ta'ala akan hancurkan pula hati Kanda. Kenapa Dinda menangis? Adinda sendiri tidak cintakan Kanda. Dinda sudah lama cintakan Kanda. Kanda saja yang tak tahu. Kanda pun begitu juga, Adinda. Sejak mula kita bertemu, hati Kanda sudah terikat. Tetapi Ayahandalah. Ayahandalah yang menyebabkan Kanda benci pada Adinda seluruh keluarga. Dalam setanan pisang, takkanlah kesemuanya busuk. Baiklah. Biarlah Kanda berterus terang dengan Adinda. Perempuan yang malam itu bukanlah kekasih Kanda. Tapi Kanda beri upah supaya dia boleh menyakitkan hati Ayahanda. Puas? Betul, Kak Kanda? Sumpah, Allah. Terima kasih, Kanda. Kanda,
nanti malam Kanda pulang tidur dekat kandang kuda, ya? Kuda lagi. Dinda akan menemani Kanda seumur hidup. Betul. Sumpah, wallah. Kanda, kalau dari dulu kita macam ni, kan bagus, Kanda? Memang bagus, tapi Dinda yang sombong. Kanda, dalam dunia ni, adakah suami istri yang hidupnya aman? Tak pernah bergaduh, tak pernah bertengkar. Adakah, Kanda? Dinda, sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami istri? Kalau begitu, macam mana rumah tangga nak tenteram? Ya, senang saja. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Barulah teguh pribadi. Sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami istri? Sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami istri? Buang yang keruh, ambil yang jernih, baru teguh pribadi. Buang yang keruh, ambil yang jernih, baru teguh pribadi. Bertengkar suami istri harus bersabar. Apa guna kita bertengkar suami istri harus bersabar? Kasih sayang rukun dan damai, hidup seperti dalam mahardika. Maaf hamba, wahai Dinda. Buang yang keruh, ambil yang jernih, baru teguh peribadi. Ayanda, kenapa, Nana? Adinda gak cinta dengan Abdul Wahab selamat sekali, ya, dengan kuda. Hah? Celaka punya anak? Ambil cerita mata, Ayanda. Suami istri mesti bertakat, rumah tangga mendapat berkat. Suami istri mesti bertakat, rumah tangga mendapat berkat. Apa guna selisih faham kalau ingin aman tenteram? Mohon ampun, wahai Kanda. Buang yang keruh, ambil yang jernih, baru teguh pribadi. Hei, Kasidah! Pasal apa kau datang kemari? Siapa izinkan kau datang kemari? Balik! Balik! Anak syaitan! Ai, nampaknya Ayahanda ni marah. Ayahanda marah tak? Tak, tak marah. Kasidah, peluklah lelaki kau. Peluklah lelaki kau sampai pagi. Ah,
Tuan Penasihat, saya dah tak tahan lagi. Anak saya sendiri, Gasida, berkongsi dengan Abdul Wahab. Itu sangat berbahaya, Tuan Sadiq. Berbahaya. Tapi saya ada satu akal. Hah, macam mana? Kita mesti pisahkan Abdul Wahab dengan Gasida. Pisah? Ya. Malam ini, Tuan berpura-pura sakit. Dan Tuan mesti paksa Hamidah, Rafidah, Gasida menjaga Tuan. Dan Tuan jangan izinkan mereka keluar dari dalam bilik. Kalau Abdul Wahab pulang, dia mesti tidur di kandang kuda. Kalau dia sudah tidur lenyap, nanti saya datang ikat dia. Kemudian saya bakar kandang kuda itu. Kalau orang lain tanya, kita bilang saja Abdul Wahab mati eksiden. Ah, bijak. Sungguh bijak. Kalau Abdul Wahab mati, saya tambah lagi 5%. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Wah, ketawa besar ya anda. Untung berniaga. Tidak, anda baru sebut nama ananda. Ah, itu tandanya panjang umur. Ananda belum lagi boleh mati. Silakan ya anda. Anak anda ada sedikit urusan dengan di luar. Apa dia dengan anak? Ah, para pekerja semua, mari sini. Kamu selalu pulang kerja pukul berapa? Pukul 8, Tuan. Pukul 8 malam? Tuan. Ah, aku dapat perintah daripada Tuan Sadiq. Kamu kalau nak pulang, kamu boleh pulang sekarang. Boleh pulang, Tuan. Ah, tapi lagi satu. Jika kamu suka lampu kah, meja kah, kursi kah, apa saja kamu suka, kamu boleh bawa balik. Pulang, Tuan. Boleh, 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 boleh. Saudara-saudara sekalian, hari ini Tuan Sadiq Segaraga hendak memberi zakat. Jikalau saudara-saudara suka barang-barang di dalam kedai ini, sila ambil. Licin, macam kepala bapak mertuaku.
Ayahanda, mengapa bersila di atas lantai? Nak baca doa selamat? Tidak. Tak fikir apa yang nak jadi pula. Ayahanda marah? Tidak, seronok. Alhamdulillah. Tolong kami, bantu kami, anak-anak yatim piatu. Tuan Guru. Waalaikumsalam. Derma apa yang Tuan Guru sedang cari? Derma hendak membuat rumah sekolah anak-anak yatim. Sekolah? Kebetulan Tuan Guru, kebetulan. Sekarang saya hadiahkan kedai ini untuk sekolah anak-anak yatim. Bagaimana? Hah? Betul Tuan Hamba? Sumpah wallah. Murid-murid, sekarang ini rumah sekolah kita. Yeay! Aku dah bilang, belum habis fikir balak lain dah datang. Tuan, Tuan jangan berterima kasih kepada saya. Terima kasih kepada Tuan Sadiq, sebab dialah yang menderma rumah ini. Oh, terima kasih Tuan Sadiq.
Semoga Allah membalas rezeki berlipat-lipat ganda. Berlipat-lipat ganda dah bengkrak, Tuan Guru. Ayah anda marah ya? Tak, Tuan Guru. Adalah rumah ibu, adalah sekolah. Adalah. Terima kasih. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Tuan jangan khawatir. Yeah. Kalau ada apa-apa, jumpa dengan saya. Tuan Sadiq ada. Yeah. Ayanda, yeah. Ayanda marah lagi. Tidak. Kalau tak marah, mesti ketawa. Tunggu, Presiden. Ketawa. Ada pulih Presiden hilang. Tuan Presiden, mati saya. Bankrupt saya. Sabar, Tuan. Ini malam saya akan bakar jadi kandang kuda. Minta nyawa. Kenapa, Yanda? Tuan Sadiq diserang penyakit semput. Tolong jaga dia baik-baik. Dan awak orang semua jangan keluar dari bilik ini. Ingat, penyakitnya berbahaya. Saudara-saudara sekalian, silakan. Hari ini saya hendak memberi zakat. Sesiapa suka barang-barang yang dalam rumah ini, silakan. Allah, budak-budak buat lagi. Ha? Budak wahu. Jangan bangun, Ayanda. Ayanda sakit. Dah baik dah. Lalu. Hei! Semua berhenti. Apa kau orang fikir harta bapak kau? Jin, iblis, jembana? Jangan takut pada dia. Dia tak boleh buat apa-apa. Ambil, ambil. Kalau begini tingkah laku kau tak layak jadi menantu aku. Get down! Ini betul-betul ke ayah anda? Kau ingat aku main-main kau? Kau Kasira, kau juga selalu bersuahat dengan dia. Sekarang kau boleh get out! Tuan Sadiq, jangan marah nanti kena jual. Shut up you! Abdul Wahab, kau get out! Oleh kerana ayah anda marah, ayah anda akan dijual seluruhnya. Segala harta benda ayah anda akan dirampas. Alamak! Adinda Gasida, mari kita pergi. Tuan Abdul Wahab, selamat pulang Tuan. Terima kasih. Masihkah Dinda ingat lagi pada rumah ini? Ya. Rumah inilah membawa pertemuan kita yang pertama kali. Di kala itu kita masing-masing menjual mahal. Adam? Tuan? Mulai hari ini, hamba akan tinggal di rumah ini buat selama-lamanya. Bagus, Tuan. Ini Rasidah, istri hamba, dan dia bakal menjadi mem besar di dalam rumah ini. Paham, Tuan. Sekarang bawa mem ke atas dan tunjukkan bilenya. Sila, mem. Silakan, Dinda. Dinda, Kanda hendak ke kota sekejap kerana ada perkara mustahab. Silakan, Kanda. Kaki.
Pinggang. Sikit kuat. Berhap. Tuan. Coba pikir siapa ada ketua pintu. Adinda. Siapa Adinda? Cakap jangan sembarangan ya. Assalamualaikum tuan yang ampunya rumah. Waalaikumsalam. Silakan masuk tuan. Silakan masuk. Ana punya nama Husin Lampoyang. Sudagar onta lahir panjang. Baru satu bulan datang dari Kairo. Nama saya Jamal Pak Tonggo. Saudagar Intan Berlian dari Kongo Star. Hajat apa tuan datang kemari? Saya dengar kata tuan ada mempunyai dua orang tukang picit. Betul? Ya, itu dia. Abdul Wahab, Abdul Wahid. Cerita orang dia ada saudara kecil. Abdul Wahub namanya. Apa tuan kenal? Abdul Wahub? Abdul... Saya kurang kenal tuan, maklum saya juga orang baru di sini. Tuan Husin Lempoyang, jikalau sekiranya saya hendak membeli tukang picit tuan, maukah tuan menjualnya? Boleh kalau kena harganya. Berapa tuan beli? Saya beli dengan harga 2,000 pound. 2,000 pound, ya? Jikalau sekiranya saya membayar dua kali ganda, 4,000 pound, tuan setuju atau tidak? 4,000 pound, wow! Anas setuju. Tuan setuju? Wow! Sekarang tuan Husin Lempoyang, ini uangnya. 1,000 pound. 1,000 pound. 2,000 pound. 2,000 pound. 3,000 pound. 3,000 pound. 4,000 pound. 4,000 pound. Abdul Wahab? Abdul Wahab. Sekarang kamu boleh ikut Sudagar Jamal Pak Tongko, ya? Baik, tuan. Kadang? Tuan. Balik. Tuan Husin Lempoyang? Ya. Saya minta diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa beli di Ragas? Wow! Dunia-dunia. Berniaga manusia lagi bagus daripada onta. Wow! Dinda, Kanda hendak ke kota sekejap karena ada perkara mustahak. Maukah Dinda mengikut bersama-sama? Kanda sajalah pergi seorang. Sebab sudah sekian lama Dinda tinggal di sini. Dinda merasa seronok pula. Hinggakan nak tinggal sekejap pun Dinda merasa sayang. Baguslah kalau begitu. Kadam! Tak, tuan! Panggilkan Chief Kadam kemari. Chief! Chief Kadam! Chief! Chief! Kadam! Chief Kadam! Chief! Hamba datang, tuan. Chief Kadam. Tuan. Sepeninggalan hamba, jaga orang ini baik-baik. Jikalau dia malas, beritahu pada hamba. Biar hamba tembak dengan senapang gajah. Baik, tuan. Kanda pergi dulu, Adinda. Balik.
Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam. Saya datang kemari hendak membeli hamba. Boleh, Tuan, boleh. Silakan. Ini bagus, Tuan. Rupanya cantik, kulitnya bersih, spesial, Tuan. Harganya satu orang hanya 2,500 saja, Tuan. Yang tua krepot tu? Oh, yang tua ini murah saja, Tuan. 500 pound saja, Tuan. 500 pound? Tua nak mampus, tulang dah retak. 5 pound boleh? 5 pound? 5 pound, 5 pound lah, Tuan. Selagi ada orang tua ini di sini, saya bertambah sial, Tuan. Tapi ini adalah satu yang paling bagus, Tuan. Cuba Tuan lihat. Badannya kuat, muda, tegap. Ini Haji Misai Kontot. Saya tanda yang itu. Kau ni betul sial. Apa tangkal yang kau pakai, nak? Tuan, tolong cakapkan dengan Abdul Wahab. Lepaskan saya. Nanti saya kasih 25%. Hah? Kau nak kasih aku 25%? Pasal kau lah aku jadi begini. Kau tengok, muka ini macam handsome 5 pound saja. Betullah tangkal kau ni pembawa dan melekat dengan aku. Terima kasih, Tuan. Khadam, mari ikut aku. Baik, Tuan. Tuan Sadiq, tolong lepaskan saya, Tuan Sadiq. Hai, Tuan Sadiq. Tuan Sadiq. Tolong lepaskan saya, Tuan Sadiq. Tuan... Pandai, ya? Pandai, Dinda pandai. Dinda, Kanda ada membawa hadiah yang istimewa untuk Adinda. Mana, Kanda? Itu dia. Ayanda! Adinda! Adinda! Dia bukan lagi Adinda kamu berdua. Tapi dia adalah mem besar dalam rumah ini. Kamu berdua, pergi berdiri di hujung sana. Tengah! Apa yang terhege-hege itu, ha? Kadam tua! Kamu boleh berdiri di sana. Baik, Ananda Abdul Wahab. Abdul Wahab? Tidak, Tuan. Yang mulia Tuan Besar, Istan Payung. Ya, mesti hormat. Tuan. Hamba datang, Tuan. Kenalkah kamu pada si Kadam tua itu? Dia inilah yang menyebabkan kita menjadi papa ke danau. Mari kita cekirkan dia. Hamba! Hei! Yang kau nak cekirkan dia itu pernah kenapa? Kamu kan tahu dia tu penipu. Muka dia pun muka penipu. Yang kamu berdua bijak pandai yang boleh kena tipu dengan dia tu pasal apa? Kamu berdua yang bodoh! Hamba bodoh, Tuan. Tahu pula dia bodoh, ya? Dengar sini baik-baik. Oleh kerana kamu berdua akan menjadi hamba tebusan di dalam rumah ini seumur hidup, kupilihkan pasangan hidup untuk kau berdua. Pilih yang mana satu yang kau hendak. Eh, kamu juga pilih yang mana kau hendak. Tegas! Kanda, maafkanlah Adinda, Kanda. Maafkanlah Adinda, Kanda. Sumpah, lain kali Adinda tak buat lagi lah, Kanda sayang. Kamu sayang! Merajuk gunun. Nyamun. Kau lepak. Hei. Tegas, datang minta maaf. Sudahlah, Kanda. Janganlah merajuk. Marilah Dinda pujuk. Kesiankanlah Dinda, Kanda. Kalau Kanda tak kesiankan, siapa lagi? Tak mau. Tahu sudah. Dinda, kalau makan,
Pakai bau lagi tak? Sudah tidak. Kalau tidur, kena tidur kandang kuda lagi tak? Tidak. Tuan, saya pilih yang ini. Saya yang ini, Tuan. Kadang tua, kadang betina, kadang bodoh nak mampus. Sekarang dengar sini. Aku hendak buat perhitungan dengan kamu semua. Duduk di sana. Kadam-kadam sekalian, Tuan, aku boleh membebaskan kamu semua, tetapi dengan satu syarat. Apa syaratnya, Tuan? Begini, sekarang harta-harta Allah Yarham Ismet Ulam Raja yang di dalam negeri dan juga di luar negeri, beserta dengan harta Sadik Segaraga Kadam Tua, menjadi hamba yang punya. Sekarang, suku daripada bahagian tersebut hamba serahkan kepada Abdul Wahab dan suku kepada Abdul Wahid. Itu tidak adil. Hamba suku bahagian, dia suku bahagian, sedangkan tuan hamba separuh bahagian. Padahal tuan hamba adik yang paling kecil. Aku bukan adikmu, Bahlul. Aku adalah tuan besar di dalam rumah ini. Suku pun sukulah, Tuan. Kamu setuju? Setuju. Kamu? Setuju, Tuan. Jika kamu setuju, turunkan tanda tanganmu di kontrak ini. Bagus. Kadam, Tuan, bangun dan berdiri sana. Wahai kandaku Abdul Wahab dan Abdul Wahib, maafkanlah adinda. Walaupun perbuatan adinda ini terlalu zalim, tetapi perbuatan ini ialah semata-mata untuk menyadarkan kanda berdua dan semata-mata untuk mencari keadilan. Maafkanlah adinda, wahai kekanda. Kekanda maafkanlah Abdul Wahab. Kekanda juga Abdul Wahab. Dari hari ini kanda bersumpah kanda tak mau tamak-tamak lagi. Terima kasih kanda. Silakan duduk, wahai kandaku yang mulia. Adam tua? Ya, Tuan. Sekarang, separuh daripada hartaku akan kuserahkan kepada kamu. Kamu setuju atau tidak? Setuju, Ananda Abdul Wahab. Apa Ananda? Belum, saya belum boleh panggil Ananda. Yang mulia, Tuan, saya minta maaf. Istan payung, nyawa. Lagi? Tak ada lagi, habis. Adinda Gansida, bawakan kontrak ini. Kalau kamu setuju, turunkan tanda tanganmu di sini. Baik, Tuan Besar. Apa yang kau tiup? Itu bolpen. Hamba salah, Tuan. Bagus. Maafkanlah Ananda, wahai ayahandaku Sadik Segaraga. Walaupun perbuatan anda naik ini mencolok mata, tetapi ialah semata-mata untuk mencari keadilan. Maafkanlah Ananda dan maafkanlah Gansida. Ayahanda maafkan dari dunia sampai akhirat. Terima kasih, ayahanda.
Ayahanda marah lagi, tak? Tidak! Tiga yang itu Tuan sedih sekarang, Tuan Abdul Wahab itu memang adil dan bijak orang. Ya, kepala otak memang bagus. Ismi dolan raja, anaknya tiga orang saja. Abdul Wahab busuk hatinya, Abdul Wahab tamakkan harta, Abdul Wahab terbijaksana.